berita, ternyata hoax gitu, memberitakan bahwa Bang Tukul meninggal itu sebagai sahabat, mungkin kesel juga nggak sih ternyata ada yang tega gitu? Ya kaget juga sih. Jadi kalau bicara masalah hoax sih sebetulnya sekarang juga ya gitu, saya juga sering kok gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Mas Tukul gitu kan panjang umur ya kan, biar sehat lagi gitu. Ini kita yang dalam juga ya, jangan sampai lagi bikin begitu ya kan, jadi bikin orang rame kan. Repot, saya juga jadi kaget juga, baru aja diwawancarain ya mengenai Mas Tukul, tiba-tiba ada kabar begini lagi. Tapi insya Allah Mas Tukul sehat. Maksudnya gimana sih, kayak misalnya banyak netizen yang suka bikin berita hoax soal sampai meninggal gitu. Ya itu kadang-kadang mungkin mau dikenal, mungkin mau di apa, kita nggak tahu gitu kan, ada unsur apa. Tapi kalau bisa jangan. Ya kita doain yang terbaik aja. Yang bikin hoax juga, ya, mudah-mudahan sadar gitu, jangan sampai begini lagi. Karena juga kan nggak baik didengarnya gitu. Pokoknya gunakan medsos sebaik-baiknya. Oke. Okay.